kita. Kalau tahu kan, kita ada di D'Colonel yang ada di Sindang Layak, Kecamatan Cipanas, Cianjur. Nanti kita bakalan explore, kita ubek-ubek menu apa aja sih yang ada di sini, menu andalan buat bukber kita kali ini. Pantengin terus guys, jangan lupa juga like, subscribe, and comment. Bagi aku pernah mengukur bersama para pemerintah. Oke guys, kali ini menu andalan dari D'Colonel Resto adalah nasi Arabian. Ini ada kapulaga, ada kismis, ini ada ayam hem, menihem. Cara makannya harus pakai tangan. Oke, kita coba ya. Ini udah cuci tangannya tadi. Rasanya enak banget, ada kriuk-kriuknya, ada asam-asamnya dari kismis, sama ini kapulaga jadi wangi banget. Ternyata kalau mau makan nasi Arabian tuh nggak usah jauh-jauh ke Arab, di D'Colonel juga ada. Nasi Arabian ayam hem. Enak banget. Selamat malam, Madam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh, makasih banget udah mampir ya. Sini Pak, duduk Pak. Oh, terima kasih. Aku sambil duduk ya. Iya, silakan. Ini nasi Arabian. Iya. Menu andalan dari D'Colonel Resto. Oke. Meni enak pisan. Gimana rasanya? Jadi sesuai dengan temanya Ramadan. Bener. Porsinya Arabian rasanya banget, ya. Pas. Rasanya enak banget. Ada asam-asamnya dari kismis. Iya. Sama ini ada kapulaga. Terus ayamnya juga renyah banget. Iya. Ini sehari banyak yang order Pak? Semua customer datang untuk order ini. Jadi pada saat bulan Ramadan memang kita hadirkan menu nasi Arabian ini. Jadi sesuai dengan temanya, customer bisa menikmati hidangan Arabian pada bulan puasa ini. Selain menu Arabian, menu andalan di D'Colonel Resto apa aja Pak? Menu andalannya ada lagi. Udah pesan belum tadi? Tadi aku pesan apa ya? Seblok apa tuh Pak? Seblok? Ah, seblok nih. Keluarin aja langsung, silakan. Seblok. Nah, cobain seblok, ini menu andalan kita, seblok. Jeruk. Seblok. Ini semuanya dari ayam semua, Pak? Ada ayamnya. Bisa dilihat lagi. Kalau menu-menu di D'Colonel itu semuanya terbuat dari ayam. Ada ayamnya, terus ada ada ciloknya. Terus ayamnya, kenapa ayamnya ini unik? Karena kayak ada tulang mudanya. Coba dicobain satu nanti. Coba. Ada tulang mudanya. Tulang muda? Ya. Tulang muda atau tulang rangu ya? Ya, kayak krauk-krauk gitu rasanya. Jeruknya gak lengkap kalau makan seblok gak pakai jeruk, guys. Ini kita perut-perut dulu. Aduk. Kita aduk. Ini cobain lagi, Pak, nih. Dalam suasana yang dingin, pedas, panas, itu rasanya enak banget. Ada rasa ini kalau orang sudah bilang cikurna manis seungit, kenapa? Mantap ya. Karaos pisan. Ini yang bikin kangen. Semua orang kalau datang sini pasti pesan menu ini. Kalau untuk starting harganya mulai dari berapa aja? Mulai dari 20.000. 20.000. Kalau ini nasi Arabian berapa? 27.000. Murah banget ya, Pak ya? Murah banget. Udah porsinya segede gini. Udah porsinya segini. Ini kalau untuk berdua juga cukup, tinggal nambah ayam aja. Ini berdua sendiri kali. Kalau buat saya sih berdua. Apa mau tambah? Tambah ayamnya. Coba lagi ya, Pak. Silakan. Mantap ya? Mantap banget. Mantap banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen coba, silahkan datang ke D'Colonel. Ayamnya ada kriuk-kriuknya. Kata Pak Is tadi ada tulang muda. Nah, tulang muda. Kalian wajib coba, guys. Kalau kalian kesini harus cobain sebloknya D'Colonel sama nasi Arabiannya D'Colonel. Ngomong-ngomong, D'Colonel sendiri itu berdiri tahun berapa? Kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 2018 berarti ya? 2018. D'Colonel suatu resto yang bisa dijadikan venue buat para customer, banyak spot-spot buat foto. Bisa buat acara gathering, acara dengan keluarga, dan arisan. Dan dengan hari ini juga ada musik gitu. Live musik tiap hari atau khusus hari Minggu aja? Weekend. Oh, weekend aja. Untuk weekend aja. Kopi Mang Cep. Oh, kopi Mang Cep. Oh, karena ini ya Mang Cep Sunda pisan. Nah, ini kopi Mang Cep. Saya cobain sekali lagi ya, Pak. Silakan dicobain. Ini cara minumnya harus dituangin sambil dikocok. Mari kita kocok. Suka kopi, Madam? Suka banget, Pak. Untuk penggemar kopi sih pas banget. Pas banget ya? Iya, tambah susu lagi kan? Tambah susu. Ini kopinya pakai kopi apa, Pak? Espresso. Espresso. Harus pakai ah ya belakangnya. Ah. Nah, gitu. Itu lebih mantap lagi. Harus pakai ah. Enak banget kopinya. Kopinya enak banget. Pokoknya buat teman-teman yang mau bukber atau mau ada gathering atau arisan atau apapun, kalian sebelum datang ke sini harus reservasi dulu apa langsung, Pak? Bisa langsung, bisa reservasi. Tapi kalau pengen enak reservasi ya. Iya. Kalau buat teman-teman yang mau reservasi ada nomornya di bawah ini ya. Ya, atau cek Instagramnya D'Colonel Official. D'Colonel Official. Official. Oke, guys, buat teman-teman yang mau bukber ataupun acara lainnya, kalian boleh datang ke D'Colonel Resto yang ada di Sindang Layak, Cipanas, Cianjur. Bapak, makasih banget. Makasih sudah datang. Nasinya meni enak. Mau dibungkus boleh? Boleh, silakan. Mau pulang ya? Enjoy. Selamat malam. Bapak, makasih. Buat hari ini cukup sekian, mungkin kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube-nya Cirek TV. Nanti kita bakal cari lagi, explore lagi menu-menu bukber yang ada di Cianjur. Oke, guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat berbuka puasa.